Suci malu bi. Kelihatan sini pak, ambilnya pak. Di Pekalongan ini kita berada di Dukuh Linggojoyo, yang mana kita melaksanakan bantuan terhadap dukuh ini berupa sumur bor dan pompa air. Syukur alhamdulillah kedalaman kurang lebih 12 meter kita sudah bisa mendapatkan sumber air. Ya, bisa kita saksikan di belakang, mungkin warga sudah mengantri untuk mengambil air bersih. Nah, tentunya ini berkat kerjasama yang baik antara Polres, kemudian dari PDAM, dari TNI, dan dari kepala desa berikut perangkat desa. Kenapa lokasinya memilih di sini pak? Apa ada pertimbangan tertentu pak? Ya, jadi kami ambil data dari BPBD, salah satu yang masuk zona merah daerah kekeringan, salah satunya di kecamatan Kajen dan di Dukuh Linggojoyo. Ya, mudah-mudahan, mohon dukungan selalu, mudah-mudahan zona-zona merah yang ada di Kabupaten Pekalongan nanti akan kita dapat jangkau untuk kegiatan berikutnya. Pekalongan yang sudah membantu warga kami, memang selama ini belum waktu satu bulanan warga kami sudah mulai kekurangan air bersih. Jadi kami selalu mencari sumber mata air di desa lain. Jadi dengan adanya bantuan dari Polri ini, kita sangat berterima kasih. Sekali lagi, mohon terima kasih kepada Kapolri. Berapa jiwa? Di sini ada sekitar 700 jiwa. Kalau mencari sumber air itu jauh nggak sih Pak? Kalau dari sini kita harus lari ke desa Wonerjo. Sekitar berapa kilo Pak? Sekitar 3 kilo. Kalau sumber-sumber air sendiri kalau di Kalijoya ada Pak? Kalau sumber mata air ada, tapi pemanfaatannya itu kurang maksimal karena adanya di tengah-tengah hutan, jangkauannya itu malah lebih susah. Kalau untuk MCK itu sendiri, kita masih bisa pakai air bro, karena airnya itu kan bro. Jadi kalau hanya untuk MCK sendiri ya masih bisa dipakai. Cuman kalau untuk masak atau alangkah itu memang. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.